Lama kita tak berjumpa, bekerja dan berinteraksi di dalam satu atap. Kita sambut perubahan baru agar menjadi lebih baik, beradaptasi dengan kebiasaan baru. Pertamina menjaga keamanan, keselamatan, dan kenyamanan pekerja melalui penerapan protokol adaptasi kebiasaan baru. Mulai dari diri kita, lebih aman dan nyaman dengan membawa perlengkapan dan kebutuhan pribadi. Pastikan diri Anda dalam keadaan sehat dan fit. Memulai hari yang baru dengan kebiasaan baru. Gunakan transportasi yang aman dan nyaman atau yang telah disediakan dan hindari kerumunan manusia. Pertamina siap melaksanakan adaptasi kebiasaan baru, membangun lingkungan kerja yang lebih aman dan nyaman. Disinfeksi dan pembersihan kantor terus kita laksanakan, karena keselamatan kita semua merupakan prioritas utama Pertamina. Pemeriksaan suhu tubuh diwajibkan sebelum memasuki gedung kantor. Kebersihan dan kesehatan menjadi yang utama. Jaga jarak aman agar Anda dan kolega terlindungi. Bekerja pun kini diberikan ruang lebih agar jarak tetap terjaga. Pastikan Anda melaporkan kesehatan dan kehadiran Anda, juga membersihkan dan menjaga area dan alat kerja. Tidak lupa terapkan pola hidup bersih dan sehat. Saat situasi mengharuskan berdiskusi dan bekerja sama, maksimalkan pemanfaatan teknologi dengan rapat online. Namun, saat mengharuskan tatap muka, jangan lupa terapkan protokol adaptasi kebiasaan baru. Jika mengharuskan untuk rapat di luar kantor, pastikan Anda sudah memenuhi surat izin keluar masuk perusahaan. Menerima tamu kini memiliki tata cara baru. Pastikan tamu dalam keadaan sehat dan fit. Tamu juga diwajibkan mengikuti protokol adaptasi kebiasaan baru. Tamu wajib ajukan izin kunjungan. Menerima paket kini lebih aman dan nyaman. Tidak perlu menerima paket secara langsung. Paket akan diterima dan dipastikan keamanannya oleh petugas. Saat memasuki waktu istirahat, tetaplah berada di kantor. Anda dapat mengkonsumsi bekal makan siang pribadi atau memanfaatkan layanan catering yang telah disediakan. Dan layanan pesan antar makanan wajib mengikuti protokol yang ada. Tetaplah jaga jarak dan patuhi aturan kesehatan saat menggunakan fasilitas bersama. Gunakan fasilitas kesehatan jika perlu. Setelah selesai bekerja, kembalilah ke rumah dengan aman.
tiba di rumah dalam kondisi bersih dan sehat. Mari bersama-sama kita terapkan adaptasi kebiasaan baru.